Ketemu lagi di channel kami Zen Variasi Motor. Bagaimana merubah flasher sen yang cepat menjadi kedipnya itu strobo. Jadi kedipnya itu 3 kali. Trap 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 gitu. Mati, kedip 3 kali mati, kedip 3 kali mati. Caranya sangat mudah sekali. Jadi cari aja flasher kayak gini yang udah mati atau flasher agan di custom aja, nggak apa-apa, nanti kita custom strobo kedip 3 kali. Kalau bosen bisa dikembalikan lagi kedip yang cepat yang seperti biasa ya. Jadi alat yang kita butuhkan itu butuhkan modul brake kayak gini atau modul rem yang kedipnya itu 3 kali, yang outputnya positif itu yang mengeluarkan ketipan 3 kali ya. Nah, kita cari modul strobo lah. Kita cari modul strobo. Terserah agan modulnya gimana, mau kedipnya gimana. Itu tergantung dengan modulnya ini. Kita contohkan dulu bagaimana kedipnya. Jadi kayak gini nanti. Kedipnya seperti bis ya. Bis-bis malam. Sangat keren sekali, berbeda dengan sen-sen yang lain. Kedipnya bisa strobo. Oke, kita langsung aja gimana cara buatnya. Pertama kali kita ambil dulu yang di motor flashernya. Kita buka penguncinya. Ini ada kanan kiri, ini ada pengunci. Kita buka pakai diamond yang kecil kayak gini. Pelan-pelan kita buka. Mudah sekali ya terbuka ya. Setelah terbuka kayak gini, kita ambil ini bro, ininya aja. Kita ambil VCB nya Jadi dengan cara mengambilnya, kita buang solder timah ini pakai solder. Sisi satu ini, satunya ini. Ini ya, 1, 2. Kita ambil pakai solder PCB-nya ini. Kalau udah terambil bundelnya kayak gini, ini udah diambil. Nah, ini nanti kalau kita ingin kedip cepet lagi, kita tinggal pasang lagi nanti. Nah, PCB-nya ini kita simpan aja untuk mengembalikan. Siapa tahu kita ingin mengembalikan ke standarnya yang kedip cepat lagi, ini kita simpan aja. Dan ini udah yang udah terinstall, ini flashnya udah jelek kayak gini ya modelnya, karena kita kemarin buatnya pakai flasher yang udah mati. Kita buat. Bentar, kita buka dulu. Kayak gini ya nanti. Ini udah diambil VCB-nya kayak gini. Nanti kita sambung ke modulnya ini. Ya, sebelumnya kita ulas cara kerja modulnya.
Untuk mundurnya itu harus membutuhkan min. Min itu hitam. Ini harus hitamnya min. Ini harus kedipnya itu kita pakai yang warna biru. Kalau warna merah ini dia nyalanya cuma standby, diam. Ini harus masuk in. Ini itu harus masuk. Kalau kita arusnya masuk itu kita sambung yang merah ini, dia nyalanya cuma standby, diam. Nah, diam kayak gini. Tapi kalau di rem, ini kita arusnya pakai yang biru ini, dia nyalanya kedip, bro. Nah, gini ya, kedip strobo. Nah, nyalanya kedip strobo ya. Jadi yang mengeluarkan arus itu yang positif. Nih, out arus yang keluar. Arus yang keluar itu kedip. Kayak gini, bro. Nah, kedipnya strobo. Kedip 3 kali, kedip 3 kali ya. Jadi kabel yang kita pakai itu cuman kabel warna hitam ini untuk masanya, dan warna biru ini untuk arus masuknya, yang nanti keluarnya itu menjadi kedip strobo. Jadi masanya ini, masa yang keluar ini kita nggak pakai. Jadi cuman 3 ini ya. Nah, begini modelnya, kayak gini. Jadi 3 ini yang kita pakai, masa hitam untuk arus masuk yang strobo, untuk arus masuk yang strobo kita ambil yang biru ini, keluarnya nanti strobo ini. Jadi 3 ini yang kita pakai. Isinya kayak gini, bro. Nah, di modulnya ini kan in. In kan yang mau kita ambil biar kedip strobo kan yang biru ini, bro. Maka arus masuk itu B, atau innya itu yang ada kodenya B. Mari kita solder kayak gini. Arus masuk kita solder biru. Ya, kita ambilkan yang biru tadi. Yang biru ini. Terus arus keluarnya, arus output keluarnya yang merah ini di sini L. Ini arus keluar dari flasher kita. L kedip strobo. Maka outputnya ini, outputnya kita ambil yang merah aja. Tuh. Merah kita solder gini. Yang tulisannya L. Terus masanya ini nanti kita keluarkan di sini, bro. Nah, begini, nanti kita keluarkan di sini. Setelah jadi kayak gini, kita pasang lagi aja, bro. Nah, biar aman dari air. Kita pasang kayak ini dengan rapi. Nanti masanya ini kita ambil ke bodi motor, atau ambil kabel masa yang ada di motor ya. Kenapa modulnya kita modifikasi ke flasher bawaan motor kayak gini? Agar pemasangannya nanti sangat mudah, bro. Kita tinggal tancap aja ke flasher yang ada di motor kayak gini. Ya, pemasangannya nanti mudah. Tinggal ini kabel negatifnya kita sambung ke arus negatifnya dari sepeda motor kita. Biasanya itu warna hitam kalau Yamaha, bro. Kita tes nyalanya ya. Dan jangan lupa, kalau pengen flashernya kedip seperti strobo bis malam kayak gini, wajib bagi Agan untuk mengganti senya itu harus LED. Wajib ya. Depan belakang wajib dengan LED ya, bro ya. Itu saja tip dari saya, dan jangan lupa subscribe-nya agar channel kami semakin berkembang. Dan semoga bermanfaat.